Suruh macam ni. Suruh orang tu puasa. Jadi ulama-ulama dia ambil daripada hadis ni, dia hurai katanya dalam puasa tu adanya ubat. Dalam puasa tu boleh merengikan perasaan hawa nafsu. Ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat para ulama ada maksud ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir jawa mari hadis hubungi dengan orang-orang yang layak ataupun munasabah untuk berkahwin. Allah Ta'ala beri jaminan di dalam ayat 32 di dalam surah An-Nur, orang yang fakir ataupun orang yang tidak ada mata benda untuk dia nak nikah, tapi jika dia benar-benar niat kerana Allah, nikah kerana Allah dan nak hidup dalam keluarga, nak bina keluarga yang baik kerana Allah, Allah akan beri kekayaan kepada mereka. Dan Allah pesan juga, orang yang tak boleh ataupun tak kuasa nak menikah, hendaklah dia sabar, cari maknanya cari harta benda, duit untuk jadikan belanja. Dan orang macam ni lah yang masyarakat kena ambil pada siapa kau boleh beri zakat kepada dia. Kalau sekiranya dia nak menikah, nak jaga kehormatan diri dia, takut-takut terjatuh di dalam zina. Cuba kita tengok hadisnya yang Nabi bayatnya. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda, Nabi panggil orang-orang muda sebab walid ni orang menikah dengan orang muda. Orang tua pun menikah, tapi umumnya orang muda dia nak menikah sebab perasaan dia, nafsu dia, kekuatan dia, tenaga dia ada pada diri dia. Nabi panggil, wahai orang-orang muda, sesiapa di kalangan kamu yang puwe ataupun ada kuasa boleh bui nafkah zahir dan batin, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana menikah ataupun berkahwin itu dapat merendahkan pandangi, maknanya hodok lia mata dok tengok rata kok tu kok ni kok tu kok ni. Apabila menikah, insyaallah dia dapat jaga mata dia dan terpeliharanya kemaluan. Insya-Allah orang menikah dia tak terjatuh di dalam zina. Kecuali orang menikah tu yang pasal liar sangat, buah sangat. Itu tak ada arah. Jatuh juga di dalam zina. Padahal bini ada dah. Nah, tepat dia boleh nak sahuk. Kehendak dia tu. Gitulah. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Dan sesiapa yang tidak kuasa nak menikah, maka wajib ke atasnya berpuasa. Ataupun hendaklah orang itu berpuasa. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Kerana puasa itu bagi orang yang tak kuasa ataupun berasa tak boleh nafsu dia, akan menjadi ubat ataupun akan menjadi reda sikit perasaan nafsu dia apabila dia sentiasa puasa. Ini dalam Islam ni dia suruh macam ni. Suruh orang tu
puasa. Jadi ulama-ulama dia ambil daripada hadis ni, dia gehurai katanya dalam puasa tu adanya ubat. Dalam puasa tu boleh merengikan perasaan hawa nafsu. Dalam makan ni dapat menggemukkan nafsu. Sebab tu orang apabila dia makan, nafsu dia pun akan galak. Sebab nafsu, perasaan syahwat ni, dia timbul daripada makanan yang kita duk makan. Dia jadi zat makanan tubuh badan kita. Maka siapa-siapa yang yakin katanya dia tak kuasa lagi nak menikah, nak berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Itulah sebagai ubat yawi said bagi orang yang tak kuasa nak puasa. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu lagi Nabi sebut juga, tazawwaju tawaladu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Nabi galak umat dia supaya nikah. Hendaklah kamu berkahwin. Bermaknanya Nabi dia nak tengok umat dia ni pasal duduk jadi gu belaka. Tino jate. Nah, nak win nikah. Tak si duduk pasal sot sao. Nah, duduk sore kecuali orang tu dia ada kelemahan ataupun kecacatan dalam tubuh dia, diri dia. Sama ada tenaga batin hak dia tak leh jimuk. Ha, dia tak kuasa nak bersetubuh. Ha, ni peribadi dia lah. Kita kadang-kadang kita tak tahu. Orang tu sendiri kadang-kadang dia tak layak katanya. Dia ada menyakit bokrong pada diri dia. Dia duduk sampai koma 40-50 duduk sore lagi ni. Saya maksud orang jatuh ni. Duduk sore lagi umur 50. Kita pun sanitan katanya boleh jadi burung dia tak rak. Ataupun dia ada satu-satu perkara hak dia tak boleh menikah. Nah, tu boleh jadi duit dia. Boleh jadi dia ada satu-satu perkara yang dia tak kuasa lah nak menikah. Nah, tu gitulah. Sebab tu orang nak menikah, semua ni lelaki perempuan, dia kena kamning, bukan katanya zahir saja dak. Bukan katanya di duit, di tubuh badan, di comel saja dak. Bahkan dia kena kamning reng. Hak dia nak apa? Samrit. Kuam kai dia di antara laki dengan bini. Iaitunya benda hak pasal sekate, setidur, sebata tu. Maknanya jimuk. Kalaulah orang jatuh tu dia tahu katanya dia tak erok nak setubuh. Ataupun dia tak kuasa, burung dia tak naik, tak kukuk. Maka dia tak boleh menikah. Nyanyi kepada orang tino. Sebab orang tino apabila dia nak dia menikah dah, dia apa ni? Dalam bahasa Arab dia panggil istimta'. Istimta' maknanya bersekodudu ke dan berseronok di antara suami dengan isteri. Allah Ta'ala wihala di antara lelaki perempuan apabila akad nikah dah, alhamdulillah hak dia dah. Tak ada dah aurat. Nah, dia nak jamuh, dia nak gapo, hak dia. Maka jenis-jenis pasal ni Nabi dia galak umat dia. Tazawwaju, hendaklah kamu berkahwin. Tawaladu, hendaklah kamu beranak. Hendaklah kamu biadanya anak cucu. Apa lagi? Tanasalu, hendaklah kamu berbiak. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab aku ni akan berbangga banyaknya umat pada hari kiamat. Ha, ni tengok ni Nabi. Dia nak tengok juga umat dia apa. Memang dah Nabi tinggal kita ni 1400 tahun lebih dah. Memang umat Islam yang bertaburi di atas muka bumi ni banyak. Jelahlah adik ni apabila kita tengok kepada bilangnya yang begitu ramai umat Islam di seluruh dunia dan sampai ke hari kiamat. Tapi bukan kita nak sekadar bilangnya ataupun tualik saja. Kita naknya umat Islam yang ada kunafah. Alhamdulillah. Sebab itulah kita apabila kita menikah, nah, kita ambil dasar Islam mari guna dalam hidup kita. Kita sendiri kena faham Islam. Nah,
kita kena reti. Lepas tu kita kena teriamprom untuk nak didik, nak bina, nak terbiah isteri kita, anak cucu kita dan sebagainya dalam rumah tangga. Barulah ikan jadi molek. Lepas tu umat ni yang mula daripada rakyat hak paling genoh sekali nuai leksud lek samkan sud, iaitunya krop krua. Situ kalau krop krua baik, maka baiklah akan jadinya umat yang geligo dan berharga. Tapi kalau sekiranya keluarga tu hancur, punuh, ketua keluarga sendiri, pak tu sendiri mai aunai, tak rok, tak pahal agama, tak amal dengan Islam, tak didik anak bini dia dengan cara Islam, maka hancur dah dalam rumah tangga. Walaupun orang tu orang ngaji sekalipun, tapi dia tak ambil ajaran-ajaran Islam mai duk guna dalam rumah tangga dia, maka punuhlah nak isteri dia, anak dia dan sebagainya. Nabi riwayat lagi. Ni kita ambil hadis-hadis belakang eh pagi hari ni. Belum pada kita nak masuk ayat baru pula. Iaitunya Nabi sebut thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Tiga jenis ataupun tiga kumpulan, tiga pesaing manusia yang Allah Taala jamin untuk nak bantu, nak tolong. An-nakih yuridu al-'afaf wal-mukatab yuridu al-ada' wal-ghazi fi sabilillah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Banyaklah nak ayat katanya. Hadis ni adalah molekna ni. Nabi sebut dalam ha tiga jenis manusia yang Allah Taala akan bantu dan tolong. Yang pertama sekali, orang yang menikah yang dia bertujuan nak menyucikan diri dia. Maknanya dia duk tang cai mari lama dah nak menikah, nak menikah. Alhamdulillah insya-Allah orang jenis pasal ini yang ikhlas hati betul-betul benar-benar, Allah Taala akan bantu dia. Lepas tu boleh jadi ada soalan. Nak tak boleh kedak eh, kita ada bini dah tapi kita duk niat nak menikah lagi, tengok orang tino ramah tak ada gu. Wallah alam ni kira katanya siapa niat molek, molek. Nah, lepas tu kira sendiri dengan makwa dia rumah. Kira sendiri dengan hak-hak duduk rumah tu. Dia bosanya. Sebab tu orang ada ayat katanya, malah bosan tu. Dia pasang habi ni dua, bini tiga ni. Walaupun kota yang Allah Ta'ala beri kepada orang lelaki. Tapi bukan arti wajib. Nah, bukan arti wajib. Nikah sore pun kadang-kadang bukan wajib. Hak pentingnya. Nah, saya, Allah Alam lah. Tengok kepada orang-orang tino zamin-zamin dalam ni, dia banyak. Lepas tu bila kita kecek depan orang tino betul-betul lalu lah. Kita pun rakyat lalu katanya orang tino kena tamcai lah. Kena tamcai molek, takut-takut kan. Takut pensau, pergi talotkan. Lepas tu anak-anak tino kita pun kita kena tamcai nenen lagi. Boleh jadi dia duduk tak ada gu. Tak ada orang masuk mitok, tak ada orang duduk kena ke dia duduk. Nah, lagi tu. Apatah lagi orang-orang janda. Ataupun orang tino hak tok laki dia cerai ataupun tok laki dia mati, kadang-kadang dia ada anak dah hak tu lah dalam sangkum kita. Nah, kena tamcai katanya boleh jadi dia akan jadi janda buat selama-lama sampai mati, tak ada orang masuk mitok dia, tak ada orang mitok nak jadi bini yang kedua ke bini yang ketiga ke. Wallahu alam. Ini sebab itulah dalam sangkum kita dengan sebab mai somdun di antara lelaki dengan perempuan. Kalau kita tengok mudah-mudah ya dalam sekolah. Ha ni dalam sekolah tu, walaupun sekolah tu pensuaneng kong sangkom. Tapi boleh kita tengok. Dalam sekolah ni masya-Allah, budak jatuh apa orang. Budak tino penuh. Kadang-kadang budak jatuh sebaris, tino lima baris. Ramai. Ha tu jalan tu. Satuan tu sangkom yang ada begitu ramanya iaitu nya orang perempuan. Maka orang perempuan pun nak ya kena tamcai ataupun ya kena tahu katanya dah dia ni bilangnya ramai. Oh, nak buat macam mana? Pas orang jatuh pula. Dan orang jatuh tu sendiri, kalau dia kita pilih, 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 tapih, tapih, tapih. Masya Allah. Hak jatuh sungguh. Tak tahu apa orang. Ada di kalangan ramai-ramai orang jatuh saat ni, hak pondai. Ha. Hak memang yin. Ada juga. Dia orang jatuh, tapi dia tak sikap orang tino. Tengok orang tino. Tawa. Tak ada, tak ada duk nak. Ha. Lepas tu dikalangi orang jantan pula. Ada hak lekat ubat.
Pasal kau ubat zambil-zambil ni, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Satitik tu kau banyak belakang dah. Lekak yaba, lekak gotu, lekak gotu ni banyak. Pasal orang tino mana yang nak jang. Kalau dia orang tino comel, yang baik, yang juru, yang kira katanya dia ada kunapap pada diri dia, cerak lah. Dia nak pergi sakup hidup dia tu dengan orang yang tak pakar kau. Cerak lah, dia tak sih. Dia nak sakup hidup dia dengan orang yang juruh boleh jadi punam dalam hidup dia. Kurang-kurangnya, dia boleh tupai. Tu orang tua yang katakan lah, tupai tuah. Tak tahu nak tupai siapa weh dalam hidup. Kalau duduk sore pun boleh. Tapi apabila boleh tupai tuah orang baik-baik, juruh-juruh. Kurang-kurangnya, boleh ada tipu. Sebab Nabi SAW royak kepada seorang-orang perempuan yang mari jumpa dengan Nabi. Nabi royak-royak-royak. Nabi sebut akhir sekali, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu, dialah penentu bagi mung syurga dan neraka. Tengok, siapa setara tu? Nabi sebut, jannatuki wa naruki. Boleh jadi suamimu lah yang akan bawa mung pergi ke syurga. Dan kalau sekiranya dia tak betul, dia tak molek, boleh jadi dia bawa mung pergi ke neraka. Wal'iyazubillah. Sebab tu kita orang jatah semua ni, saya minta maaf ni, saya kecek ni dengan syarat umum. Orang duduk dalam masjid, orang jatah belakang. Kita orang jatah belakang ni, kena jadi kelelakian dan kepahaman Islam tu duduk di kita. Kena bawa keluarga jadi molek. Bining kita, anak kita. Ha tu? Kalau sekiranya Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah pada siapa-siapa. Jangan minta maaf lah. Jangan berih. Jangan duduk tak tahu gapo. Jadi ketua dalam keluarga. Semaya pun main aunai. Ngaji pun tak reti. Perkara tak mengaji. Tak ada masuk dalam sangkom. Tak ada nampak nak patana. Maka bini kita, anak kita macam mana dia nak patana. Inilah. Nah, saya terjemuh. Berhabis lah. Ada sikit lagi masa. Orang menikah yang nak menyuci ataupun nak membersihkan hidup dia. Kalau turut dalam hadis ni. Ni Allah Ta'ala akan tolong. Yang keduanya, hamba yang bercita-cita nak melepah ataupun nak menteguh diri dia. Daripada tua. Zaman-zaman lah ni tak ada dah hamba. Dia zaman dulu. Nah, InsyaAllah hamba tu Allah Ta'ala akan bantu dia. Akan adanya apa sebab-sebab boleh dia tebuh diri dia daripada tua dia. Akhir sekali, orang yang berperai fi sabilillah. Nah, orang yang berperai fi sabilillah artinya orang yang nak popong agama dan matuhum dia ataupun tanah air dia. Kalau dia niat molek, insya-Allah Allah Taala akan bantu hidup dia dunia sampai ke akhirat. Ini pun ada lagi dah ayat ataupun tupuk tambah daripada ayat-ayat yang sudah pun kita baca sebelum pada ni. Maka insyaAllah saya akan pergi sikit lagi belum pada nak sapa ayat 35 di dalam surah An-Nur. Sebab ada lagi sebagai huraya sikit sebanyak. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.